sana mutsuta kami kini iman yang teguh. Kami datang baru ada kami untuk iman. Bagi saya secara pribadi, semua yang pertama ada keistimewaan tersendiri, dan kedua pun ada kehebatan yang tersendiri. Apabila yang ketiga ni, kita rasa risau, lagi-lagi kita nak berduet dan sebagainya. Tapi apa yang saya boleh cakapkan kepada semua peminat, yang ketiga ni tak kurang hebatnya. Lagi-lagi dia boleh diduetkan dengan artis yang seperti Tomo. Berjuta-juta peminat nasyid dan berjuta-juta peminat Tomo sebenarnya. Tapi macam kami memang dari awal pun memang kita perlu Rehan. Rehan dia yang buat awal. Jadi apa yang Rehan buat tu mainnya memang memberi idea. Jadi kebetulan pula memang zaman tu dia, tapi lagu ni dah bincang lama dah sebelum Rehan keluar dengan kata. Kan? Dah bincang lama. Lagu keluar dulu. Tak apalah. Jadi maknanya bukan tak tiru, tapi kita follow je. Itulah sebenarnya pengalaman kami lagu Semayang daripada tahun ni. Tak ada apa-apa pun. Tapi impact dia dahsyat. Rezeki Allah nak bagi kan. Sampai sekarang kalau show pun tak ada lagu Semayang, orang memang mampulah balik kan. Jadi lagu yang wajib lah. Jadi kita mengharapkan cuma selepas ni ada, ialah kita dapat penajaan macam ni kan. Ada syarikat yang nak hajar kita punya video clip. Jadi saya rasa satu benda yang baik ijaz sebenarnya. Tapi untuk keseluruhan industri dahsyat lah. Saya rasa satu penghargaan untuk saya dapat berkeringan bersama dengan abang-abang daripada Sungai Hijaz. Jadi terima kasih kerana sudi mengundang saya untuk menyanyikan bersama lagu Semayang versi 2019. Dan saya mengharapkan anda semua dekat luar dapat dengar lagu ini, dapat request lagu ini dekat radio. InsyaAllah, semoga semuanya dipermudahkan perjalanan untuk lagu Semayang ini. So, saya open untuk bersama dengan sesiapa saja. Tak ada masalah untuk saya. Saya bukan ini yang memilih apa semua. Perlukan seseorang figure yang boleh bawa this value sama dengan value yang jenama dan syarikat bawa. Dan untuk itu kita nak bagi dia populariti kepada Semayang ni dengan kita buat satu video clip. Yang dan dalam video clip tu pun kalau ikut storyline dia, kita memang buat supaya orang tengok video clip pun orang dapat feel semangat Semayang tu. Dan saya harap semua orang enjoy dengan apa yang program yang kita buat ni, dan juga dengan Semayang 2019 yang kita keluarkan semula ni, yang kita terbitkan ni. Semua orang enjoy dan harap semua orang dapat feel objektif yang kita cuba sampaikan. Dan semoga kita juga dapat capailah kita punya big white asal tu. Big white asal tu iaitu untuk sebarkan dakwah menggunakan platform bisnes kita. Alright.